Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi wa 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu pada saat ini. Kita akan berbincang tentang doa. Adik-adik sekalian, apa fungsi doa dan apa itu doa ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yakshudun yang artinya bahwa apabila umatku menanyakan aku maka jawablah bahwa aku sangat dekat Aku akan mengabulkan doa bagi mereka yang berdoa Nah oleh karena itu ada sekalian Bahwa doa adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan Nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa aku dekat Maka seakan-akan itu adalah merupakan jawaban bagi mereka yang bertanya, Allah itu di mana? Kalau saya berdoa, apakah mesti dengan suara yang lantang atau halus? Apakah Allah itu akan mengabulkan doa saya? Nah, semua pertanyaan itu terjawab dalam ayat ini bahwa Aku dekat, bahwa baik itu suaranya lantang. Maupun halus, maka Allah akan menerima semua doa yang kita panjatkan. Ada di sekalian bahwa kita ini, ya, dalam usia seperti ini, tentu ingin sukses, ingin berhasil terhadap cita-cita kita semua. Oleh karena itu, maka di samping usaha yang kita lakukan belajar dengan tekun memahami semua pelajaran-pelajaran kita yang kita dapatkan dari sekolah ini adalah namanya adalah usaha ikhtiar oleh karena itu maka perlu dibantu dengan doa pada dasarnya doa adalah perintah jadi doa adalah perintah hanya saja kalau perintah itu adalah memerintahkan dari atas ke bawah jadi kalau misalnya adik, -adik ini ada yang eh, ketua osis, ada yang ketua kelas, nah adalah memerintahkan anggotanya gitu, memerintahkan kelompok satu, memerintahkan kelompok dua, nah, itu itu namanya adalah perintah dari atas ke bawah. Nah kalau doa adalah perintah, tetapi dari bawah ke atas, nah itu kemudian doa sehingga dimana dengan permohonan ada di sekalian banyak doa yang ditemukan di dalam Al-Quran juga dari hadis-hadis Nabi. Nah, doa yang populer yang biasa kita lakukan bacakan di antaranya doa kepada kedua orang tua. Allahumma fi lana wali walidina warhamhum kamarabona sigara. <San> ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku kecil. Nah, inilah doa-doa seperti inilah yang senantiasa kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita. Doa yang lain mungkin ketika menjelang atau setiap kita ingin belajar kita dahului dengan bacaan al-fatihah kepada penulis buku semoga buku yang kita baca ini senantiasa bermanfaat bagi kita karena boleh jadi berjam-jam kita baca buku itu tapi ketika kita menghadapi soal semuanya hilang oleh karena itu supaya hal-hal ini tidak terjadi ya, kita awali dengan al-fatihah kepada penulis buku kemudian kita berdoa wabna syuhlana sudurana wa istirlana umurana wahlul uqtam milisanina yafkahu kaulana atau wabbi zini ilma warzukna fahma Allahumma nawirna bima nasina wa allimna bima jahilna ada di sekalian beberapa riwayat yang menegaskan bahwa tata cara berdoa adalah ya, mungkin dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Lalu kita memanjatkan ya, segala apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, hamdalah kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah tata cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Inilah sekilas tentang materi kita pada kali ini. Semoga jadi sekalian senantiasa sukses dalam beraktivitas, sukses dalam belajar, sukses mencapai cita-citanya. من الله المستعان والهتكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته